lihat alam. Kita sekarang berada di Masjid Islamic Center Tabalong. Jadi di Tabalong itu ada Masjid Islamic Center. Di sini juga ada tempat pelatihan manasik haji dan umrah. Jadi Masjid Islamic Center Tanjung ini dia teduh, taman-tamannya enak. Meskipun sudah terbilang cukup lama dibangunnya ini, namun tetap saja ramai dikunjungi orang-orang yang ingin bersantai dan liburan bersama keluarga. Ini kan konsep pembangunannya seperti di Masjidil Haram, ada lantai bawah, lantai atas untuk buat tawaf. Nah, jadi seolah-olah yang melakukan manasik haji di sini seolah-olah seperti berhaji beneran. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Biasanya orang umrah atau lakukan tawaf umrah dimulai dari Hajarul Aswad, terus ke Multajam dan di makam Ibrahim disunahkan membaca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, terus ke Hijr Ismail. Hijr Ismail ini ada pencuran emas, tapi ini tidak ada, mungkin sudah rusak. Nah, di sini disebutkan namanya Rukun Yamani. Dianjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi Masjid Islamic Center ini kalau malam itu indah, dia bercahaya. Jadi tempat wudunya, toiletnya itu di bawah. Ya, boleh dikatakan di bawah tanah yang sebelah kiri buat tempat wudhu wanita, buat sebelah kanan tempat wudhu pria. Mohon sandal sepatu dilepas. Jadi ruangannya itu semuanya di bawah seperti ini, buat toilet dan tempat wudhu. Kita masuk ke dalam. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.